Ya harus di titik. Titik. Stop. Kak, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya. Makasih, Pak. Iya, ya. Feder LRT. Nah, saya dari rumah naik ini ya, teman-teman. Lanjut saya akan naik Harapan Jaya untuk ke arah tol ya. Nanti dia mau masuk Kayu Agung. Saya berhenti di ini. Di Keramasan. Sebelah sini lah dia, ada bus di depan itu. Nah, pinggir sebelah sini lah, depan, depan premium. Itu mobilnya. Ah, itu. Ngantar. Nah, ini mau ke Surabaya nih. Aku lagi merokok tadi. Oh iya, oh iya, oh iya. Oke teman-teman, selamat siang ya teman-teman Muslim 78 channel. Jadi ini perjalanan saya mau menuju mudik ke Pagar Alam ya teman-teman. Jadi mudik ke Pagar Alam dikarenakan ini pas hari pertama Lebaran, jadi kendaraan belum banyak yang operasional ya teman-teman. Jadi saya nelpon dari ke loket-loket, rupanya ada Harapan Jaya yang mau ke Surabaya jalan pada hari pertama Lebaran ini karena masih ada penumpangnya ya teman-teman. Jadi saya naik Harapan Jaya dari Palembang menuju ke Indralaya ya, menuju ke Indralaya dengan harapan mudah-mudahan dari Indralaya ada travel atau bus-bus yang akan menuju ke Muarini, Melahat ataupun Prabu Muli ya. Oke teman-teman, saksikan perjalanan saya menuju ke Pagar Alam, nanti naik apa ya sesampainya saja ya teman-teman, mudah-mudahan sampai ke tujuan. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi kita hari ini pas hari pertama Lebaran ya, Idul Fitri 1445 Hijriah. Ini saya naik Harapan Jaya. Ini karena nggak ada kendaraan ya, travel juga masih kosong, bus-bus yang ke arah Pagar Alam kosong. Ini saya naik Harapan Jaya. Ini mau ke Surabaya, namun saya nanti stop di Indralaya. Nanti di Indralaya berharap mana tahu ada yang bus-bus dari Jawa yang mau ke Pagar Alam atau Lahat. Saya naik itu ya, ini nyambung nantinya. Ini 509 ya, ini Harapan Jaya 509. Full seat ya teman-teman hari ini, pas di pertama Lebaran ini. Ramai juga yang mudik. Nah, mereka mungkin baru sempat pulang pas hari Lebaran ini. Bersih ya, kinclong. Nah ini kita ambil penumpang di loketnya anaknya Pak Lukman, loketnya
Amri. Cuaca cukup terik. Ini kita mendekati tol Indralaya. Nah, tol Indralaya. Kontak Thank you.
Aqua. Jadi kita stop di sini ya teman-teman, karena Harapan Jaya just langsung ke Kayu Agung, nanti masuk tol ke arah Lampung. Kita akan ke arah sana, ke arah nyari bus yang ke Pagaralam. Nggak tahu ada ALS atau apa jalan nanti. Nah, oh, ngopi lah bang, oh, ngopi. Jalan. Jom, hati ya. Oke teman-teman, jadi karena saya tadi kehabisan baterai ya teman-teman, jadi perjalanan saya sambung menyambung tadi dari Indralaya ke Prabumuli, dan ini perjalanan saya dari Prabumuli ke Kabupaten Lahat, jadi naik travel ya teman-teman. Jadi tidak semua saya tervideokan karena baterainya lobet. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti ya. Di alhamdulillah saya ini menuju ke Lahat. Insya Allah nanti dari Lahat saya akan dijemput ya oleh keluarga dari Lahat untuk ke Pagaralam. Oke teman-teman, terima kasih. Minalah izin wafa izin, mohon maaf dan lahir dan batin. Dari Muslim 78 Channel. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.